Motor kali ini Mimin akan bahas Ford Equerto Sport hadir di Cina, SUV tangguh dan lapang. Ford kembali berkolaborasi dengan mitra mereka di Cina, Jiangying Motors, untuk model baru yang diproyeksikan bakal dijual secara eksklusif di negeri tirai bambu. Oke, inilah Equerto Sport yang melakoni debut resmi di Guangzhou Auto Show 2021 sebagai rival Honda CR-V dan sejenisnya. Dengan tampilan kokoh dan interior yang lapang, jika namanya terdengar familiar di kuping Anda, ini mungkin karena Ford juga sempat meluncurkan Equerto 3 baris yang besar pada Maret tahun ini. SUV baru ini mendapatkan nama serupa, tetapi media Cina melaporkan dia tidak didasarkan pada rangka yang sama. Equerto Sport hanya memiliki jarak sumbu roda 2765 mm, 140 mm lebih pendek dari Equerto 3 baris dengan 2865 mm. Meski secara mekanis tidak terkait, kedua SUV tersebut menggunakan bahasa desain yang sangat mirip. Equerto Sport menampilkan grill radiator besar yang sama di bagian depan, diapit oleh lampu depan LED tipis dengan derail berbentuk J. Profil samping berotot dengan lekukan roda lebar membunyikan velg atau menyembunyikan velg 20 inci dan lapisan plastik bali-bangit di bagian bawah. Bagian belakang juga sangat mirip meskipun Equerto Sport tidak memiliki garis LED yang menghubungkan lampu belakang. Masuk ke area sport ada ruang untuk 5 penumpang sedangkan Equerto yang lebih besar dapat menampung 6 atau 7 kursi. Desain dashboard menampilkan layout layar ganda yang sama meskipun trim di sekitarnya terlihat sedikit kurang mewah. Melangkah ke bawah kap, Anda menemukan mesin bensin 1,5 liter turbocharged yang diklaim Ford sebagai unit baru dan pertama kali diaplikasikan pada model produksi. Output puncak mesin tersebut adalah 170 daya kuda dan torsi 192 pound-feet Newton dikawinkan dengan transmisi otomatis. Namun, kami tidak tahu apakah yang dikirim atau dia mengirimkan tenaga ke depan atau menuju ke empat roda. Sementara kecepatan maksimum yang dikirim adalah 112 mil per jam. Pada galeri di atas, Anda akan menemukan foto langsung dari Guangzhou Auto Show 2021 yang diizinkan oleh tim Wheels Boy untuk kami bagikan.